Capek gak sih jadi dedek tuh? Jujur nih, bukan bukan Dedi nggak bersyukur ya, tapi Dedi manusia biasa juga. Dedi pengen juga hidup seperti orang-orang normal biasanya, tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dedi juga, tapi konsekuensinya kayak ini gitu. Mungkin orang ngelihatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih ini, dikasih wadah ini. Tapi mereka gak ngelihat proses Dede di belakang panggung seperti apa. Mereka gitu. Tuh siapa?